إله إلا الله لا 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 sakit. Masya Allah, York. Rasanya saya nggak kuat kelamaan di sini, York. Saya permisi keluar aja ya. Pak Ustaz, mungkin kita harus bicara sama Pak Muhlis. Mungkin ada sesuatu yang sangat membebani hatinya. Beliau sudah berbicara dengan saya, dan saya sudah menyuruh orang untuk menjemput anak dan istrinya, York. Benar dugaan saya. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan masa lalu Pak Muhlis. Pasti masa lalu itu sangat berat sekali. Sangat parah sekali. Sampai dia harus menderita seperti ini. Betul, Yo. Dulu waktu Pak Muhlis berjaya, dia pernah menzolimi anak dan istrinya. Sakit! Sakit! Tidur ya. Maaf ya sayang, aku ganggu tidur kamu. Abis, aku kangen banget sama kamu sayang. Saking kangennya, aku pelukin bantal guling. Kamu tau gak yang aku bayangin sekarang? Aku ngebayangin kalau kamu ada di sini bersama aku. Ya udah sayang. Aku ke situ ya. Apa sayang? Kamu ke sini? Kamu nggak takut istri kamu curiga? Kamu tenang aja, istriku. Perempuan bodoh itu baru bangun kalau sudah mendengar suara ajan. Makanya sebelum subuh, aku harus sudah pulang, ya. Apa sayang? Benar kamu mau ke sini? Ya udah, aku tunggu kamu ya sayang ya. Awas sampai kamu nggak datang. Tunggu ya sayang, aku pasti datang. Awas, kamu jangan ganti baju tidur kamu. Dalam 5 menit, aku sudah sampai di situ. Kamu tahu gak sayang, malam ini aku pakai gaun apa? Itu tuh gaun yang kamu beliin waktu kamu dinas di Bandung. Tunggu ya sayang, aku pasti datang. Juga Ellen, wanita terseksi buat masku tersayang.
ini jam berapa? Helen, Syifa tahu Bapak ada di dalam. Syifa mau ngomong dong sama Bapak. Ah, kamu tahu dari mana Bapak kamu ada di sini? Hah? Tadi Syifa ngeliat Bapak ngetok-ngetok pintu. Terus Kak Helen keluar dan narik Bapak ke dalam. Berani-beraninya kamu ngintip di rumah saya. Terus kamu mau apa? Syifa mau ngajak Bapak pulang. Nggak pantas bertamu malam-malam kayak gini. Kalau Ibu tahu gimana? Pasti Ibu sedih sekali. Percuma. Bapak kamu nggak akan mau. Karena dia tergila-gila sama saya. Dan kamu, jangan campur urusan saya. Atau kamu akan kehilangan Bapak kamu untuk selama-lamanya. Sikap apa? Kamu harus tutup mulut kamu. Dan awas kalau kamu berani cerita ke Ibu kamu yang soal itu. Saya pastikan kamu dan Ibu kamu akan kehilangan Bapak kamu untuk selama-lamanya. Kehilangan Bapak? Dia akan menceraikan Ibu kamu dan hidup bersama saya. Kami berdua akan menikah dan punya anak. Rasain, Ibu kamu akan jadi janda dan kalian akan ditendang keluar dari rumah. Hidup terlunta-lunta, tidur di kolong jembatan, jadi pengemis. Ah, tunggu apa lagi? Pakai nangis segala. Pulang sana dan tutup mulut kamu. Nah, Syifa. Pak Bre. Mana istri saya? Mana anak saya? Kenapa mereka belum datang? Saya mau ketemu mereka. Pak Mukhlis, sabar ya. Pak Ustadz sudah meminta santrinya untuk menjemput mereka. Sebentar lagi mereka pasti akan segera datang. Saya tidak bisa menunggu. Saya sudah tidak kuat. Tolong. Saya mau ketemu istri saya, anak saya. Aminah, Syifa, Ali. Bapak berdosa. Bapak berdosa. Ngeri, keluar nanah lagi. Mana baunya gak nahan, busuk. Bukan busuk lagi, tapi baunya kayak bangkai binatang. Ih, amit-amit, keberatan dosa kali. Yuk, kita keluar aja bau. Yuk. Tolong, sakit. Aduh, itu si Mukhlis teriak-teriak melulu. Kapan matinya sih dia ya? Ya Allah, Teh. Gak boleh ngomong kayak gitu. Orang lagi sakaratul maut bukannya doain, malah disyukur-syukurin. Dosa tahu gak? Kali aja Bang Mukhlis menungguin seseorang. Gak boleh begitu, Bu. Eh, gue tahu siapa yang dia tungguin ya. Siapa lagi kalau bukan anak bininya? Iya, istri yang pernah dizalimin emang enak hidup sendiri. Dulu aja waktu dia seneng, boro-boro inget anak bininya. Sekarang mau mampus, baru tuh kelabakannya di anak bini. Shhh. Bapak, Ibu buatkan suatu kesukaan Bapak dan juga Syifa. Wah. Terima kasih ya, Bu. Wah, wah, wah. Nasinya banyak atau sedikit, Bapak? Sedikit, sayang. Ah, cukup. Cobain ya. Ya, cukup deh, Bu. Syifa, tahu nggak? Ini masakan favorit Bapak. Ibu selalu masak bikin ini buat Bapak. Cuma resep dari Nenek. Tanya Ibu. Bu, kalau misalnya Ibu masak lebih enak dari Nenek nggak sih? Jelas enak ini dong. Aku gak mungkin membencimu, Pak. Aku sangat mencintaimu. Jadi ini istrinya Mukhlis. Ya Allah. Cantik. Anak-anaknya lucu sama ganteng lagi.
Aduh, Tija jadi ngiri. Tapi kok tega sih Bang Muklis menzalimi orang kayak gini? Apa dosanya mereka? Emang bener-bener laki-laki durjana. Semalam kamu hebat, Ellen. Luar biasa. Ini kecupan buat kamu. Masih ada kecupan selanjutnya. Aku tunggu kamu ya, di tempat biasa. Bapak! Bapak lagi ngedadain siapa sih? Kamu tuh, Siva, bikin kaget Bapak aja. Tangan Bapak kesleo. Makanya lagi dicoba-coba untuk ngegerak-gerakin. Kayaknya mesti dipanggil tukang urut nih, ngilu. Bapak bohong kan? Bapak lagi ngedadain Kak Ellen kan? Hus! Ngomong apaan sih kamu, Siva? Kamu jangan ngaco ya. Kamu mau bikin Bapak sama Ibu berantem? Udah tahu Ibu kamu cemburuan gitu. Enggak, Bapak salah. Ibu nggak cemburuan kok. Curiga aja nggak pernah. Ibu itu sabar, Pak. Terlalu sabar dan terlalu baik. Sehingga ibu itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Cukup, Siva. Omongan kamu sudah ngelantur. Dan Bapak paling nggak suka sama anak yang sok tahu kayak kamu. Cepat masuk mobil. Nanti kamu terlambat. Bapak belum jawab pertanyaan Siva. Bapak kenal kan sama tetangga baru kita? Siva, soal itu nggak perlu dibahas. Kamu itu cuma salah lihat. Masa ngedadahin? Apa urusannya? Lagi pula, Bapak juga gak kenal sama itu orang, siapa namanya? Namanya Kak Ellen. Masa sih Bapak gak kenal? Siva, dengar baik-baik. Apa urusannya Bapak kenal dia? Hah? Itu gak penting. Ingat, Siva. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Apalagi di depan ibu kamu. Ngerti kamu? Sekarang kamu masuk mobil. Cepat! Bapak! Tahu-tahu Bapak sudah berangkat. Ini bekal makanannya, Pak. Untuk menu makan siang di kantor. Insya Allah Bapak akan suka. Istri kampungan. Dia kira saya anak SD dibawain makanan terus-terusan. Pasti dia berharap saya akan terus mengingat dirinya dengan menyantap menu siaran ini. Dasar perempuan tolol. Tinggal tahu, saya sudah muak dengan tubuh kendornya. Bapak, Bapak kok nggak bilang terima kasih sih sama Ibu? Ibu kan sayang banget sama Bapak. Sampai bela-belain bangun subuh untuk bikin makanan buat Bapak. Bapak sayang nggak sih sama Ibu? Iya, tentu. Tentu Bapak sayang sama Ibu, istri Bapak. Kalau gitu, Pak, Bapak kenapa lupa cium keningnya Ibu? Iya. Sialan. Dia berani cium istri di depan aku. Apa maksudnya tuh? Semalam baru mesra-mesraan di ranjang, sekarang overacting sama istrinya. Katanya udah gak nafsu. Ayo, Siva, nanti kamu terlambat. Assalamualaikum. Selamat pagi, Di Ellen. Waalaikumsalam. Pagi, Bu Aminah. Ada apa ya, tumben? Ini ada sedikit kiriman. Kebetulan hari ini saya masak banyak. Hitung-hitung silaturahmi dengan tetangga baru. Silahkan. Iya, terima kasih. Di Ellen betah tinggal di sini? Betah dong. Siapa sih yang nggak betah? Punya tetangga baik seperti Bu Aminah. Ramah, suka menolong lagi. Kalau gitu, Di Ellen harus kenal dengan suami saya.
suami saya jauh lebih ramah dan suka menolong warga di sini. Kapan-kapan saya akan undang D. Ellen makan bersama di rumah. Dan saya kenalkan dengan suami saya. Pasti D. Ellen akan suka. Boleh juga. Sebagai warga baru, saya pasti membutuhkan banyak pertolongan. Suami saya akan dengan senang hati menolong D. Ellen. Dia itu kan termasuk tokoh di sini. Bahkan dulu pernah hampir diangkat menjadi ketua RT. Sayangnya dia menolak. Katanya tanggung jawab menjadi pemimpin keluarga saja sudah berat. Karena harus menjadi contoh yang baik buat istri dan anak-anak. Apalagi menjadi ketua RT. Tanggung jawabnya akan sangat besar. Terutama terhadap Allah. Dia nggak tahu apa lakinya udah habis-habisan sama gue. Maaf, saya permisi dulu deh, Ellen. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru namanya sasaran empuk. Dasar perempuan bego. Udah saja ditipu. Dan aku gak boleh terlambat. Mungkin bisa saja berubah pikiran. Sebelum itu terjadi, aku harus sudah bisa mengeruk semua hartanya Muklis. Ellen, kenapa kamu kesini? Orang sekantorku bisa curiga. Karena mereka tahu kalau aku udah berkeluarga. Maaf, sayang. Aku terpaksa. Sepertinya hubungan kita sudah tidak mungkin lagi. Sekarang saatnya untuk kita berpisah. Berpisah? Ya. Saya harus pindah rumah. Pindah rumah? Ya. Kontrakan rumah saya sudah habis. Dan saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan di sana. Harga sewa naik. Dan saya kebetulan sudah di PHK dari kantor. Dari mana saya mendapatkan uang untuk melanjutkan di tempat itu? Ya ampun, Ellen. Kamu tahu nggak? Kamu tuh udah bikin aku panik. Aku pikir apa? Terus kenapa kamu harus pakai nangis segala? Percuma dong ada aku kalau nggak bisa nolongin kamu. Tapi bagaimana dengan Kak Aminah? Aku nggak mau merusak rumah tangga kalian. Aku nggak mau membuat kalian bercerai. Kasihan anak-anak kamu. Sayang, aku sudah puas dengan keadaan kita seperti ini. Aku sangat mencintai kamu. Kamu benar-benar mencintai aku? Sumpah, sayang. Lahir batin aku mencintai kamu. Aku siap menjadi wanita simpanan. Itu yang aku tunggu. Ellen. Bu, ibu kenapa, Bu? Ibu, malam-malam kok masih di sini sih, Bu? Ibu menghangatkan sayur buat Bapak. Kasihan loh, Bapak lembur sampai malam. Pasti pulangnya lapar sekali. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Pasti Bapak bukan lembur. Bapak pasti lagi seneng-seneng sama kalian. Ya Allah, haruskah aku bicara pada ibu tentang kelakuan Bapak? Tapi aku takut Bapak dan ibu akan bercerai. Dia akan menceraikan ibu kamu dan hidup bersama saya. Kami berdua akan menikah dan mempunyai anak. Rasain, ibu kamu akan jadi janda dan kalian akan ditendang keluar dari rumah. Ibu, aku bantuin ya. Makasih, sayang. Ibu, tangan ibu kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim, tangan ibu berdarah. Ali, cepetan, ambil obat merah ya. Cepetan. Di mana, Kak? Ya di kotak obat lah. Jangan lupa plasternya, jangan lupa ya. Cepetan ya, Ali. Kacang, gua cocok. Bang, kacangnya boleh juga nih, Bang. Enak aja lo. Dasar hansip gembel lo. Apa-apa minta lo. Dasar rumah lu, Wil, gembel lo. Lu juga lo. Apa pangkat lo, ha? Emang lu katanya nih kacang, ha? Milik negara. Enak enggak? Bang, ya. Biasa jamu kuat. Klis. Masa masih muda, pesen jamu kuat. Emang kenapa underdeal lo? Suka-suka ngadat deh. Lebih baik
order di lo tuh tukar tambah aja ya. Di Kemayoran banyak tuh yang second masih bagus ya. Masih mending gue dong kan. Masih ya. Muda, masih cesplang. Alah, Bang Baron saya tahu. Bang Baron aja nggak laku-laku. Bang Baron kan bujang tua. Kalau buah si tua enak. Kalau Bang Baron tua, anyep. Eh, asal lo tahu ya. Siapa tuh cewek di mobil Muklis? Perasaan bukan bininya. Bang Baron, itu kan si Ellen. Ya Allah. Oh iya. Kok bisa sih Bang, si Ellen sama Bang Muklis? Wah, pantesan aja si Muklis mesin jamu kuat. Berarti dia mabruk-aburkan sama si Ellen tuh. Aduh. Bang Baron, berarti benar dong apa kata pepatah zaman dulu, kalau rumput tetangga itu lebih hijau warnanya daripada rumput sendiri. Berarti rumputnya si Ellen hijau dong Bang. Lu kayak kambing aja lu makannya rumput. Berapa Bang? 5.000. Ini Bang. Iya, terima kasih Bang. Iya, duluan Pak ya. Mari. Aduh. Beneran dong tuh berdua abruk-abrukan. Alamat mesti balik deh. Wah, di kampung kurang iya teh. Ngomong apa sih lo? Tahu nggak ngerti ah. Wah, kacau juga nih Bang Muklis. Bisa-bisa bakalan bercerai ame Pak Amine. Kasihan, Pak Amine kan perempuan solehah doi. Aduh Bang Baron, enak kali Bang ya kalau selingkuh ya Bang ya. Iya kali. Apalagi kalau hujan-hujan gini. Coba deh, Bang Baron pikirin. Kalau yang selingkuh itu, Bang Baron sama Ellen. Pasti rasanya Bang. Iya. Mantap Bang. Apa-apaan sih lo? Enak aja pelak-pelak gue, cari-cari kesempatan aja lo. Gue penggal juga pale lo. Dikit. Lo berdua mau kemana? Enak aja lo mau gitu sama Adam. Lo berdua mijitin gue. Buruan! Sini lo. Itu mobil bapak, tapi kok berhentinya di depan rumah Kak Ellen sih? Di rumah Kak Ellen? Terima kasih ya, kamu udah penuhin semua kebutuhan aku. Terus gimana cara aku membalas semua ini? Kamu tahu apa yang aku mau. Aku nggak minta banyak, aku cuma minta itu. Ya Allah, cobaan apakah keranan yang hendak kau berikan kepadaku? Hingga aku harus menahan sakit seperti ini. Sakit yang tak terangkan. Tolong aku, ya Allah. Tolong beri aku kekuatan untuk menjalani ujian ini. Bapak lakukan bersama Kak Ellen. Sayang. Tutup mata kamu, nak. Tutup mata kamu. Itu cuma salah paham, sayang. Salah paham. Yang kamu lihat tidak seperti yang kamu bayangkan. Sudah, sayang. Kalian ke kamar dan cepat tidur, ya. Lupakan kejadian malam ini. Tapi, Bu, kita nggak boleh diam. Kita harus bertindak, Bu. Mereka itu perlu dikasih pelajaran. Bapak harus dihukum, Bu. Syifa nggak bisa diam. Syifa yang berbeda, Bu. Ibu, lepasin Syifa, Bu. Lepasin, Bu. Kamu jangan di kamar, saya sabar. Kenapa, Bu? Kenapa ibu nggak ngasih Syifa pergi nyamperin bapak? Kalau ibu nggak bisa marah,
Biar Syifa aja, Bu, yang marah. Syifa udah gede, Bu. Syifa tahu apa yang dilakukan Bapak di rumah Kak Ellen. Syifa tahu semuanya, Bu. Syifa tahu. Jangan, Nak. Jangan. Itu hanya akan mempermalukan Bapak kamu dan juga kita. Karena rasa malu yang akan ditanggung Bapak. Kelak kita juga akan menanggungnya. Kenapa Ibu selalu membela Bapak? Sedangkan Ibu sudah dikhianati Bapak. Ibu udah disakiti sama Bapak. Kenapa Ibu gak pernah marah? Kenapa Ibu terus diam, Bu? Kenapa, Bu? Karena itu aib, Nak. Itu bukan saja aib Bapak kamu, tapi itu juga aib keluarga. Salah satu dari anggota keluarga yang berbuat. Kita semua yang akan menanggung getahnya. Kamu jangan terbakar emosi, ya, Nak. Sebagai seorang Muslim, kita harus menutupi aib keluarga. Dia itu bapak kamu, darah daging kamu, sayang. Bagaimana mungkin Ibu bisa mengalah? Bapak itu jahat, Bu. Bapak itu udah melempar kotoran ke muka Ibu. Ibu nggak tahu sih, sebenarnya perselingkuhan itu sudah lama banget terjadinya, Bu. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini, Nak? Syifa tahu, Bu. Syifa tahu semuanya, Bu. Tapi Syifa diancam, Bu. Kak Ellen bilang, Kak Ellen akan membuat Bapak dan Ibu bercerai. Dan kita diusir dari rumah. Jadi gembel, Bu. Terlunta-lunta hidupnya di jalanan, Bu. Masya Allah. Maafin Syifa. Karena nggak berani ceritain semuanya ke Ibu. Syifa yang salah, Bu. Tidak, sayang. Tidak. Ini bukan salah kamu, Nak. Ini salah Ibu. Karena nggak bisa menjaga langkah Bapak kamu. Apapun yang terjadi, Ibu berjanji. Ibu tidak akan membiarkan keluarga kita tercerai-berai. Ibu akan berkorban. Ibu akan mengalah demi kalian. Biarlah tangan Allah yang bekerja untuk keluarga kita, Nak. Biarlah yang bersalah mendapat ganjarannya. Aminah. Nasifa. Bapak. Tolong. Saya sudah datang, Pak. Saya sudah datang buat Bapak. Aminah. Maafkan sayang. Alhamdulillah. Hukumlah, hukum saya, Abila. Kamu berhak menghukum saya. Karena saya telah menjolimi kamu. Saya menyesal. Amira, maukah kamu memaafkan saya? Cuma maaf kamu yang bisa meringankan dosa. Maukah kamu? Amira. Saya tidak punya pilihan, Bapak. Sebagai manusia, saya harus memaafkan Bapak. Soal penghakiman, biarlah itu menjadi urusan Allah. Dan insya Allah, Pak, saya ikhlas memaafkan Bapak. Saya ikhlas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mana Syifa?
Maafkan saya, Pak. Mereka tidak mau. Mereka masih sangat terluka. Siva, Ali. Nah, Siva, apa kamu nggak iba? Bapak kamu sudah mohon untuk dimaafkan. Dia sudah mengakui kesalahannya. Terlambat. Seharusnya Bapak itu mikir dulu sebelum Bapak berbuat. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti melakukan kehilafan. Karena manusia selalu disudutkan dengan satu hal yang benar dan satu hal yang salah. Baik buruknya, dia adalah Bapak kamu. Maafkanlah. Allah saja mau memaafkan umatnya, masa kita nggak bisa? Bang Yoyo bisa ngomong kayak gitu karena Bang Yoyo nggak ngalamin apa yang Syifa alami. Bapak itu kejam, Bang. Bapak itu jahat. Saya mau kembang anaknya, itu urusan saya. Jangan pernah ikut campur. Tugas istri adalah menerus rumah tangga dan menunggu suami pulang. Dan yang penting, saya sudah menafkahi kamu, memberi makan kamu, dan memberi tempat tinggal. Itu cukup! Apalagi yang kamu harapkan dari saya? Pak, Bapak boleh tidak memperhatikan saya. Tapi anak-anak, Pak. Anak-anak masih sangat membutuhkan perhatian Bapak. Dan sebagai istri, Pak, saya berkewajiban menjaga Bapak dari perbuatan mungkar. Pak, kembalilah ke jalan yang diridhoi Allah, Pak. Apa kamu bilang? Jalan yang diridhoi Allah? Kamu sudah berani menuduh saya. Kamu mau memfitnah saya, iya? Bapak tidak usah lagi menutup-nutupi. Saya sudah tahu semuanya. Ada orang ketiga dalam perkawinan kita. Dan saya tahu siapa orangnya. Tetangga kita sendiri, Pak. Ellen namanya. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Hah? Masya Allah, Pak. Teganya Bapak berselingkuh di belakang saya. Dia bukan tetangga kita lagi. Dia sudah pindah. Lantas kamu apa? Hah? Mau apa kamu? Mau cerai? Silakan duduk saja di pengadilan agama. Saya siap. Ayo! Pak, tidak, Pak. Saya tidak mau bercerai. Perceraian memang dihalalkan oleh Allah, tapi salah dibencinya. Dan saya tidak mau jadi manusia yang dibenci oleh Allah, Pak. Saya ikhlas, Pak, memaafkan Bapak. Asal Bapak bertobat demi anak-anak, Pak. Pak, ingat, Pak. Zina itu dosa. Apalagi kita punya anak perempuan. Bapak nggak mau kan kalau dia menerima akibatnya. Diam, Pak. Diam! Pak! Diam! Diam! Tutup mulut kamu! Aku tampar lagi! Sok tahu! Sini kamu! Sini! Sini! Saya bosan dengan ceramah kamu tentang moral agama. Sekali! Apa yang kamu harapkan dari saya? Hah? Pengakuan? Kamu mau tahu alasan saya berselingkuh? Harusnya kamu mikir pakai otak kamu. Mana mungkin saya bisa tinggal betah sama kamu, perempuan kampungan! Sini! Ngaca! Nih! Kamu sudah bikin saya cici! Muak! Nih, kerudung kamu nih! Astagfirullah! Oke, nenek! Kalau memang itu masalahnya, kenapa Bapak nggak bicara? Saya akan mencoba memperbaiki diri, tapi tolong jangan paksa saya untuk membuka jilbab saya ini. Saya menjalankan perintah Allah, Pak. Ini kewajiban saya sebagai wanita muslim. Oh. Jadi, kamu lebih mencintai Tuhan kamu daripada saya. Begitu kan? Baik. Saya akan buktikan
lebih berkuasa mana? Dia aja aku dibilang wanita simpanan. Usir dia dari sini. Eh, anak kurang ajar. Tutup mulut kamu. Syifa hanyalah cermin dari semua perbuatan Bapak. Ayo, Pak, tampar lagi, Pak. Tampar. Biar semua orang tahu kalau Syifa adalah seorang anak yang kurang ajar dari seorang Bapak yang begitu kejam. Tampar, Pak, tampar. Sayang, dia udah mempermalukan kita. Kasihan Ibu. Ibu sangat menderita, Pak. Ibu sudah tahu semuanya yang Bapak lakukan. Ingat ya, sayang. Kalau sampai kamu berani membela anak kamu yang sinting ini, aku akan membuka aib kita dan aku akan meninggalkan kamu. Syifa, sekarang kamu pulang. Pulang! Dan ingat, mulai hari ini, Bapak nggak mau tinggal lagi sama ibu kamu. Ngerti kamu? Salah, salah, pergi! Maafkan Bapak. Anak-anak juga sudah ikhlas. Ya, Pak. Syifa hanya menjalankan perintah Allah untuk saling memaafkan. Sekarang Syifa udah ikhlas, Pak. Syifa dan Ali udah ikhlas maafin Bapak. Tapi Bapak juga harus minta maaf sama Allah. Bapak harus istighfar. Bapak ikuti kata-kata saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Mukhlis. Ayo baca dua kalimat syahadat, ikuti dengan ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sakit lu. Aduh, perih. Sakit lu. Ya. Ibu, tolong. Thank you.
sangat menyakitkan. Menyakitkan sekali. Meninggal dalam keadaan menderita. Mudah-mudahan hal ini bisa kita jadikan contoh. Menjadi bapak tidaklah mudah. Dia harus menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus menjadi imam bagi anak dan istri. Ya. Seorang bapak yang baik. Seorang bapak yang bisa menjadi contoh dan suri teladan bagi keluarganya. Insya Allah yang dia dapat adalah cinta dan kasih sayang.